Tentang pensil. Aduh, bisa ya? Bisa. Bisa. Isi pibon aja. Isi pibon. Kita isi pibon. Ya, cun-cuni, ilko cun-cuni. Cun-cuni. Nah, itu sih ilko bosnya. Cun-cuni, komen seksual. Hak seng man jua ham ni da. Hin sek man jua ham ni da. Deka hajiko iskin oskwa. Hajiko innen dibaca it. Innen otwa. Innen otwa sin balen modu common sek animion. Kwan sek im ni da. Hin sek im ni da. Kreso sin buderan sorel koko batuk tul pirangko nolim nida. Tarisayo jonen komen sekwa hin sek bukan fun. Kalau itu kan ada a nya fun, itu kan here a i in he i in. Jadi kalau kita meeting juga itu hoi e i baca i. Jadi kalau seperti naeko itu kan naei kan naei dibaca naei. Jadi juga sama hin naei hinsek man coa hamida jega gaji go innen gotwa simbalen rer. Jadi simbalen bukan simbalen, simbalen baca real depannya en simbaren modu komen sek animion hin sek입니다. 그래서 친구들은 저를 보고 마둑둘이라고 놀립니다. 천천히 풀어볼게요. 자, 저는 komen sek과 hin sek만 좋아합니다. 무슨 뜻이에요? 사야 komen sek, sekal, warna. Sekal gua hinsek. Saya suka Hamida suka. Saya suka warna hitam dan putih saja. Dan putih saja. Jadi man hanya saja. Jadi kalau dibuat di situ kok komen sekwa hinsek man. Jadi kan yang ada man itu hanya hinsek. Bukan hanya warna putihnya aja, hitamnya juga termasuk gitu. Jadi itu keduanya komen gua hin man. Jadi warna hitam dan warna putih saja. Gitu. Jadi bukan satu warna aja mas ya, dua warna itu aja yang disenangi. Apa kuat itu warnanya? Kuat. Ya sering denger ini nggak mas? Kuat. Ini apa artinya? Kuat dan. Sama kan? Dan. Aku. Kunci sel kue ya. Kuat. Kunci sel. Tokat ya dan. Hago juga ada tapi ini yang sering. Ada ya? Ya. Tiga mana nih? Agus. Wah. Nana. Tersenggeng. Nanang. Nanang. Motseng. Wah. Di. No. Ya. Tunggu saya. Agus wah nanang kuat dito wah bacim kok iso kerja bacim temune ya kurang beri ga wah saya hamian bacim opsemion wah agus wah yuni wah baru suwarno wah oh bacim opsemion wah sayangnya. Jadi ini bukan hanya untuk orang apa saja kemudian sagwa dame pineapple mantro musim. Sagua banana. Ya. Banana. Wow.
buah, buah. Animan buah atau buah. Buah. Banana. Buah. Buah. Kalau durian nulisnya di mana? Durian. Ya durian. Ya, durian. Durian nulisnya di mana? Durian. Durian. Kalau udah baca pasti bilang ini kan. Durian dipanggilnya enak. Durian. Durian dan pisang. Buah banana. Durian. Buah banana. Buah animion buah atau enggak? Buah. Durian buah. Durian. Buah. Dan banana misalkan. Mau yang mana? Ini atau ini? Buah. Buah. Durian. Buah. 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 Baca misumion. Buah. Durian. Buah. Durian hago kencana. Hah? Durian hago. Kencana. Oh. Ken hajiman. Durian hago. Durian hago pineapple. Kencana는데 근데 그 사용할 때 간식 kan 조금 안 좋은 거 아니라 뭔가 enggak bagus, sedikit enggak sempurna gitu mas. 근데 조 하고 그 사람 유두대요. Pineapple hago banana. 똑같아요. 하는데 lebih bagus seperti ini. Lebih bagus. Jadi kalau ujian misalkan nanti kita buat kalimat seperti itu kan, oh, chonen pineapple hago banana chuaheo. Han yuksip chok 60 nilainya. Chonen banana wa pineapple chuahamida yuksip chok. Jadi gitu, telinga aneh. Oh, jadi hago bukannya salah ya, enggak benar. Cuman nilainya sedikit. Ya, kemudian wa hago wa onje sayonghal te arayo ije? Wa는 언제 사용해요? 받침 없으면 와 받침 있으면 와 자, 그러면 masjid dan gereja misalnya ya kan tempat ibadah ya sawon kiobe sawon wa sawon wa ya kemudian bulgyo 여기서는 완 달라고 그 물교 무슬림 이슬람 자 이거 어떤 거? 물교 우와 물교 우와 물교 우와 자 마십 없으면 하 단 우와 있으면 우와 이해요? 네, 이해요? 이해요? 수기와 수기와 메멧 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 juga tergantung kalimatnya. Kalau dia pakai memet ke, kalau memet ke wa termasuk itu. Tapi kalau hanya memetnya tuh seperti ini wa. Memet wa takardi. Jadi orang asing banyak yang sering ini salah gitu. Ya udah gua, jarang dipakai gua. Gua hagon atau apa ya? Hagon atau apa? Hagon. Hagon. Hago. 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 Iya. Hago. Atau apa ya? Saram roh. Kalau malas sekali. Jo hago ke saram. Saya dan orang itu. Saya dan orang itu bisa jo hago ke saram. Kende iko nen kalau di dalam ujian ya, di dalam buku-buku ini jarang mas. Jadi kalau di dalam buku itu ya dan itu hanya kalau kita apa kayak urutan gitu ya gitu. Apa Afri Yuni Lipto Suwarno dan Diki nah, itu wah. Tapi kalau hago itu hago ini kan awalnya dipakai untuk kata kerja gitu misalnya. Gonggu hada gerigu. Nah, kalau hago ini dipakai dan tapi nanti untuk kata kerja. Kata kerja yang berurutan misalnya. Saya belajar dan menulis dan minum kopi misalnya. Chonen gonggu hada gerigu mulmashida gerigu kan gitu kan? Jadi chonen pemakaian hago ya, gonggu hada. Kan bisa gonggu heo lah gitu ya, gonggu heo. Terus cek bio terus ya inilah dua ini aja. Nah ini kalau digabung chonen kombu ha
하고 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 책을 보고 아 이거 또 아까 고고 하고 dan go. Jadi kalau hago ini dan-nya dimaksud untuk kita melakukan kata kerja. Tapi kalau untuk berurutan kita lebih bagus pakai gua anime atau gua atau gerigu. Yebeheo Al-Quran ilku shiyoyo. Gimana? Yebehada Yebeheo ini sebenarnya Yebeheo Al-Quran ilku ilkoyo dame shiyoyo. Ya, kita pakai hago di sini. Ini semua kata kerja. Jadi YB ibadah ya, sholat. YB hago. Jadi di sini jangan YB heo lagi di sini, bukan heo lagi. Oh jonen sholat heo, Al-Quran ilgoyo, yo. Ini kalau kata kerja, semua kata kerja yo nya tuh dibuang. Jadi hu hago. Jadi kalau ada kata besarnya hada, ya berarti pakai hago. Kalau ilgoyo kan kata besarnya nggak ada hada kan mas, nggak ada dia ilgoheyo, isoyo, opsoyo dia tetap ilgoyo. Jadi hadanya hago. Kalau kata besarnya ilta berarti hanya ilko. Nah, seperti ini. Hagonya ini kalau ada kata besarnya hada itu gombu hada, jadi gombu hago. Il hada, il hago. Chongso hada, chongso hago. Kalau shioyo istirahat, shida, shida shioyo, nggak ada, shioheyo nggak ada, shioyo. Jadi hago, Al-Quran, ilko, ilgoyo, oyonya buang, dibuang, ini ada, hago anime ko, ilko, dame, shioyo. Nah, terakhirnya itu baru oyonya diambil. Yang tengah-tengahnya ku hagu. Dan ini hanya present. Nah, waktu sekarang. Tapi kalau yang waktu yang lalu apa? Heko. Momo. Heko. Ko. Sama. Yang antara tuh juga ada, juga bisa. Halko. Halko. Damju. Damju ye. Kalau galpo akan dilakukan. Iya, akan dilakukan ya mas ya. Damju Indonesia galpoeo. Tapi udah damju Indonesia galpoeo, terus mau ke shop apa, mau tamasya lagi ke Singapura misalnya. Damju jonen Indonesia e galpoeo. Jadi galpoeo nya dibuang. Galpoeo Singapura. Misalnya mau Singapura mau Yoheng ya kan. Singapura, yoheng hal ko hago hamke opsoyo. Ini gue nang. Coba hamke, narang hamke, nanang nirang hamke. Jadi di sini juga kalau kita nyebutin nama harus ada bacinya juga ya. Gitu. Irang. Jo ada bareng ada bacin atau enggak mas? Jo. Opsoyo. Mau hago bukan hanya sekarang, yang lampau juga. Oh, kemarin saya setelah kerja ketemu teman, habis ketemu teman makan bareng, habis makan bareng tidur. Oje culgen hekko, oje culgen hekko, cinggurel manatko kan mana soyo kan manatko jasoy. Terakhirnya baru jasoy. Enggak ada catko, terakhir tidur. Habis ketemu teman, ketemu teman tidur atau ketemu teman lagi misalnya dorebang tuh gas yo. Dorebang katku. Dorebang katku. Oh, tong sul boso yo. Sul masokku. Cibe gaso jaso yo. Jadi tengah-tengahnya itu ada di ambil Mas. Hagu momomo heo. Atau kalau yang dalam pau hekko heso yo. Yang akan datang hal kobo hal kobo hal kobo hal koyo. Makanya
misalnya gitu pagi hago si kumen anega olmana cara nanti ke muncangan mau mandro bay muncangan mandro bumian dalam ju pagi nake mana sih aman sih siapa iya ya Romeo wah hago wah untuk saya om yuk wah hago wah nanti yuk iso ke siom mani way siom mani ol mani nawai dalam hago 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 head kudu kalau orang irang irang itu kok sama mas sama corang irang itu sama itu dengan dengan dan hampir-hampir sama lagi saya dan teman pergi ke sekolah itu jonen cinggurang nah itu rumusnya aja yang dibedain jonen cinggurang co ke corang corang sama dengan saya jadi situ wanya nggak ada lagi ya gitu. Rang itu bisa dipakai co cinggurang cuman kalau di sini jarang masuk itu hanya kalimat biasa-biasa gitu. Berarti contoh past tense, present tense sama continuous itu enggak ada ya? Itu enggak ada, Mas. Kalau itu waktunya tergantung sama kata kerjanya. Misalnya kan saya kemarin dengan teman pergi ke pasar gitu kan. Oje cinggurang. Itu di situ jonen kalau enggak dibuat misalnya oje cinggurang ini siapa? Berarti yang ngomong gitu. Oh, oje jonen juga bisa. Oje jonen cinggurang si jange gasoyo. Neil Agus serang tegue dan kowe yo. Agus hago tuh dego. Cuman Agus hago mau cinggurang di sini jarang. Gitu. Kalau di kata sehari-hari harus paham bisa. Gitu. Gitu. Kalau di buku yang paling sering gitu. Jonen ada juga dibuat wah hamke. Hamke juga ada bisa ditempel itu mas nanti di sini. Jadi kalau ada wah hamke itu jangan jangan bingung. Wah ham ke wah taji wah ham ke ini sama ini maksudnya kalimat sama. Terlalu sempurna banget jadi misalnya kan saya dan teman gitu kan cinggu buat ada cinggu di sini dengan cinggu kan dan cinggu dengan cinggu tapi kalau di sini tambahan ke bersama bersama dengan cinggu jadi kalimat yang diperpanjang jadi kalau seperti apa jangan bingung tesinan katil sama bersama hamke gal kayo kan sering gitu kan mau pergi dengan saya corang atau serak gitu kan serak kan di mana mana uli gonggu lagi jone hampun uli cek derer bulkon jom cipcung aja cipcung aja jadi itu dikumpulin dibersihin dirapiin cipcung jadi merapikan jongni bisa mas jongni jadi kalau jongni itu bisa seperti cipcung jongni itu apa beresin barang-barang nah jongni itu banyak artinya juga satu beresin barang-barang satunya lagi mempersiapkan diri hati jadi misalkan cangri dam tare si hong cilko mida malam jongni haseo jadi siap-siap hatinya gitu. Ada juga yang ya misalnya putus pacaran ya kan jadi udah gak usah terlalu dipikirin gitu lupain aja gitu ayo dong saya nggak ngaji malu mam jongni haseo gitu jadi siap-siap hatinya gitu kan nah Mas Warno juga mungkin mau ke Indonesia gitu kan Mas Warno mulgon gagi jone mau mulgon jongni haseo ada lagi mungkin pihak perusahaan kalau kita udah mau keluar dari situ gitu. Jadi misalkan perusahaan itu udah enak kita kerja udah nyaman gaji banyak ternyata tutup gitu ya yoro bunderen malam jongni haseo winyamir uri pesanan peyok hal koyo gitu. Jadi hatinya belum siap gitu tapi ya siap-siap aja lah ya gitu malam jongni haseo jadi itu juga bisa juga mempersiapkan diri ya Tuhan gomuye jipjo hanen dedu banghega dedita banghe banghe hada mengganggu jadi mas ini mas Ruwanto tuh gangguin mas Nur sampai ngomong diranto keman bangnya Haji Ma gitu cinggu bangnya Haji Ma yo gitu. Jangan digarain jadi ganggu gitu. Bangnya enggak deh jadi misalkan kita di sini apa mesti kita ini ribut banget ya mas ya gitu jamannya itu tiap hari darur wong ini jadi mungkin yang di atas merasa terganggu gitu ayo yogi Indonesia pun deren coba bangnya Haji Ma yo jangan mengganggu sini ya gitu. Ya udah bangnya si Anel komida Tuhan gonggue cicung hanen dedu bangega demida. Jadi
jadi mengganggu, jadi terganggu gitu. Terlebih-lebih 집중하는데도 terlebih-lebih konsentrasi belajar jadi terganggu. Nah, 자 1번. 자, 요즘 학생은 오랜 시간 동안 컴퓨터 게임을 합니다. �adi belakangan ini siswa-siswa kebanyakan itu main game komputer terlalu lama. Padahal kalau main komputer terlalu lama, matanya semakin tidak bagus. Gitu. Terlebih-lebih selain itu, gitu Tuhan, terlebih-lebih bisa mengganggu konsentrasi ke pelajaran. Ilbon, komputer gamer cemismida. Ada ya? Komputer gamer gongbuye domi demida. Domi itu membantu. Ya, jadi komputer game, jadi game komputer itu membantu pelajaran. Towa, yuk berasal dari to, kata dasarnya itu towa, towa juda menolong. Tom itu kata dasarnya satu lagi, touda, touda itu membantu. Towa juka, membantu. Tapi hal ini membantu, membantu saya. Gosen nante tomi teo. Tua juseo minta tolong bantu. Yang ada juseonya itu tolong atau minta. Towa juda. Towa. Jadi kata dasarnya berasal dari towa. Touda. Touda kalau diganti oyo. Towayo. Ya sambon. Komputer gamer ore hamion moriga napa jiminda. Masa ya? Moriga ni gundunio. Ya, sabon, komputer gamer ore haneun geoseun jochi ansemnida. Maseyo. Jeongdabeun sabon. Ja, geureumyeon ibon munjaeneun majimak ul goyeo. Ja, geureumyeon 25 jeongdabeun sabonimida. Jochi ansemnida. Ja, ore hamyeon. Ya, jadi di sini enggak ada dibilang matanya atau anti matanya atau morinya atau apa. Semua enggak bagus kan masa? Orehanan besar semua. Jadi waktu juga termakan, terus pelajaran juga enggak ini, mata juga enggak bagus semua. Ya. Isip yukon. Hewe yohengeul tonagi jonenen junbihaeya hal geosi maneunida. Hewe, hewe luar negeri. Hewe yoheng, liburan ke luar negeri. Yohengeul tonagi jonen, tonada. Tonada berangkat, berangkat atau pergi. Tonagi jone. Jadi kalau kita mau membuat jone, kata depan dasarnya itu harus gi. Gi. Ja, jadi sebelum tidur. Cagi jone. Sebelum makan. Moki jone. Moki jone. Moki jone. Sebelum belajar. Gi jone. Jadi kalau kita mau buat jone, kata dasarnya harus gi. Jadi sebelum ke Indonesia. Indonesia gi jone. Indonesia ga gi jone. Jadi kata depannya itu jangan objek mau objek apa. Yang penting kata dasarnya. Yang penting kata dasarnya aja. Kalau sih belum hu juga. Kalau hu juga ada sini. Hu, ah, ane, hu. Kalau hu, gombu, gombu, hu, langsung, langsung. Jadi, tonan hu ye, nan, tonan hu. Jadi setelah berangkat, gombu hu ye, gombu. Jadi kalau ada hadanya, gombu hanen hu. Ya, tahun lagi jonenen, junbihaeya hal geosi maneunida. Junbihaeya hal, dimasuk hal kan? Kan ini kan mau sebelum berangkat, jadi junbihaeya hal, jadi persiapan yang akan dipersiapkan itu banyak sekali gitu. Tapi kalau junbihan yang sudah dipersiapkan, yang sudah, jadi kalau junbihaeya han nggak ada. Jadi junbihan kalau itu udah terjadi gitu. Jadi junbihaeya hal geosi maneunida. Bihengi pyeoreul saya hago. Ini hago kan saya hada geuriko. Saya heo geuriko. Bihengi pyeoreul saya hago. Tiket pesawat harus dibeli. Saya sudah
자주 얘기했죠. 뭐뭐 야 해요. 야 하다 하우스. 밥 먹고 야 해. 밥 먹어야 해. 하우스 만간. 공부 해야 해. 하우스 브라자. 자야 해. 하우스 비둘. 야 해. 야 해. 해야지. 밥 먹어야지. 반말. 자. 숙소도 예약해야 하고 숙소 숙소 뭘까요? penginapan 숙소 jadi ini bukan hanya penginapan ya mas, yang penting tempat baru itu. Nah ini pasarkan di sukso dan odie yo. Sukso ada yang bilang juga unisi sukso dan odie yo, misalnya bilang ini sukso, dan ada yang bilang tempat pekerjaan unisi sukso dan odie yo. Jogi sichong ya, sichong global center. Jadi kalau ada mungkin kalau pekerja ditanya sukso, berarti suksonya otok keheo, misalnya gitu, berarti tanya ini. Tapi kalau di imigrasi misalkan mau ditanya alamat atau sukso, perusahaan juga bisa ditanya perusahaannya. Sukso odieo misalnya, oh hanju toksin gitu. Ya, sukso du yeknya haru, tempat penginapan juga harus dipesan. Kerigu, kemudian genarai munadu, genarai, ei, genarai, jadi budaya negara tersebut. Genarai munadu arai hamena. Harus harus jadi kalau udah ya heyo, ya heyo dan harus harus diketahui juga. Ya, jadi cungi hakio. Ya heyo tulang cungi nen jubi hal kosi mas bida. Jadi sebelum berangkat atau liburan ke luar negeri, banyak yang harus dipersiapkan. Tiket pesawat harus dibeli, tempat penginapan juga harus dipesan. Kemudian budaya negara itu tersebut kenara. Budaya negara tersebut pun harus diketahui. Pun munado. Budayanya pun harus diketahui. Ja, Gilbert. 해외 여행은 비행기를 타야 합니다. 맞아요? 맞는데 이 내용에서는 없어요. 아, 맨날 밥이 nggak ada di sini gitu ya. 다행히 해외 여행 당연히 비행기를 타야지, 그죠? 당연히 tentu saja kita harus naik pesawat kan? Tapi nggak ada di sini. 해외 여행을 위한 문화가 있습니다. 해외 여행을 위한. Ya, kita udah belajar belum? Untuk belum ya. Hewe yo hengel bijak. Untuk liburan ke luar negeri, munaga isemida. Ada pengetahuan. Munaga isemida. Ada budayanya. Nah, ada budaya. Jadi di sini mas, ada budayanya maksudnya bukan budaya ya di sini. Itu maksudnya ada peraturan-peraturan. Nih kau sini. Hewe yo hengel wihan. Jadi untuk kita bepergian ke luar negeri liburan gitu, munaga isminda. Jadi maksudnya bukan muna, bukan budaya negara itu, bukan. Jadi di sini munha itu tata cara atau hal-hal yang harus diketahui. Itu bukan tata krama mas. Aturan. Tata krama maksudnya tata krama bukan negara itu kalau di kalimat ini. Tapi kalau yang di atas tadi kan gini ya, griku genarai munhadu, genarai munhadu. Jadi negara, budaya negara itu harus diketahui. Nah, kalau di situ kita baru harus mengetahui tata krama budaya itu apa, di sana itu gimana. Nah, tapi kalau yang di sini, hewe yue hengel wihan, munaga isemida. Jadi, sebelum kita berangkat ke sana itu, munaga itu ada budaya saat kita mau berpergian. Misalnya, harus persiapan ini. Jadi, di munaga di sini itu bukan budaya, tapi hal-hal yang harus diketahui gitu ya. Nah, misalkan di sini, di masjid kita ya, bukan negara. Jadi uri sawonesonen munaga isoyo hamburo saramen terumen ande. Jadi munah, jadi maksudnya tata krama di sini itu aturannya di sini ada. Jadi bukan hanya budaya suatu negara gitu. Jadi kalau di sini sebelum kita berangkat, karena ada wihan ya. Tapi kalau di sini apa hanguk yohengel munaga iso, jadi berarti hanguk munah. Jadi kalau di sini persiapan. Ya, sambon. Hewe yohengen. Suksoga gajang cok. Gajang jungyo hamina. Masa ya? Jungyo hada paling penting. Jungyo hada penting. Gajang. Aju sama. Gajang. Aju. Meu. Tokat ya. Paling.
매우 tadi apesonen meu pisamida itu meu pisamida sangat mahal. Gajang pisamida paling mahal. Gajang itu paling. Ya, kewe yo hengel gaji jone. Hariri man semita. Maja ya. Maja ya. Ya, jong dapat. Sabo. 여기까지 수업 마칩니다. 자, 그러면 마치기 전에 우리도 한번 감사한 마음으로 어머님께서 하겠습니다. 알함둘릴라. 질문 있으면 받겠습니다. 아, 내가 무슨 누구 라기? 혹시 여기까지 우리 공부하는 건 혹시 도움이 돼요? 도움이 돼요? 도와주세요, 민다 tolong. 도와줄게요, saya menolong. 도움이 돼요, membantu. Jadi ada, ada. Boleh saya bantu? Boleh, boleh saya membantu? Itu deyo, boleh. Kata boleh di situ. Do deyo, maksudnya do deyo. Toa dri kayak toa jodoh deyo. Jangan ganggu saya, itu gimana? Hah? Jangan ganggu saya. Jangan ganggu saya. Bangnya Haji Mas ya. Jadi jangan ganggu saya. Saya kan ada kan Mas. Yang mau diganggu itu siapa? Saya kan. Saya kan. Jadi itu imbuhannya apa yang harus dimaksudin? Nanen Bangnya Haji Mas yo. Narel Bangnya Haji Mas yo. Nega Bangnya Haji Mas. Potong boy. Objeknya. Narel Bangnya Haji Mas yo. Jadi jangan diganggu saya. Tapi kalau Nega bangi Haji Maseo ama saya. Nega bangi Hakio. Jadi aku yang mengganggu gitu. Jadi jangan mengganggu. Tolong dipipit. Hah? Tolong dipipit, Bang. Mas dipipit. Jepit. Ini dijepit, Mas. Maksudnya? Ini tahun Mas Moren. Tolong dijepit. Ini makanya buku tolong harus dipipit. Pit. Ini sok sama buku tolong harus dipipit. Tolong cepetin ini, tolong cepetin ini, itu ini. Cepetnya pakai apa? Minta Bapak. Oh Pak, oh untuk ini dalam kerjaan itu ya Mas ya? Ah butok, butok, kadang butok ya gitu coy. Jadi misalnya pin, kalau pakai pin, biasanya pakai ini. Igo pinero dengan ero kan dengan pinero butok juga ya. Cipke. Otak masih tahu ya? Kalau cipke cepet ya kan, cepet itu cipke. Nah cipke juga biasa. Nah, jadi kalau kita minta tolong ini membantu menyelesaikan ini, full G, he, juse. Nah, jadi kalau kita toa juseyo, kita nggak sebutkan di sini dalam bentuk apa, umumnya semua. Otoke pulkeyo. Otoke pulkeyo. Otoke pulkeyo. Jadi kalau kita bertanya itu elkeyo. Kalau elkeyo itu udah positif. Jadi misalnya, tolong selesaikan ini. Pulke he juseo. Misalnya, coba nih bersihin ini. Misalnya Mas Agus disuruh di perusahaan gitu kan. Nih Agus, tolong bersihkan ini. Gitu. Tolong bersihkan ini. Tolong, jadi tolong ini. Kalau hanya igo toa juseo. Tapi tolong bersihkan ini kata kerja yang disebutkan. Keket hage he juseo. Keket hage juseo. Gak apa-apa Mas? Ngomong-ngomong kalau saya gak tahu cara melakukannya. Maksudnya? Oh, untuk keheyo? Untuk kehamen coayo? Untuk kehamen delkayo? Banyak. Oh, untuk kehamen apa yang gimana saya mau buat gitu kan? Atau itu bahasa yang untuk kehalkayo itu biasa. Untuk kehamen coayo lembut sekali, bagus banget. Untuk kehamen delkayo lembut banget. Jadi ada tiga. Otoke hamyon deyo. Itu apa yang
harus saya lakukan dan bagaimana kalau bisa saya lakukan otol kayo ini biasa otoke hal kayo biasa jadi yang lebih bagus itu otoke heyo heyo harus bagaimana otoke heyo heyo sendiri otoke hal kayo bisa bisa mas otoke hal kayo otoke heyo hal kayo otoke hamil deo otoke hamil deo kayo itu gak usah didengar ya mas untuk bahasa kamu itu gitu aja gak usah didengerin pegein pegein gak usah didengerin bahasanya jadi misalnya kalau itu kan dicupin maksudnya barangnya kalau kita dicupin jadi pakai cipitan gitu ya mas dicipke gitu kalau jip ke juseo nanti pikirnya kita minta alat itu karena ada memet tirang masing-masing kalau perlu dicatat kalau enggak paham nanti selesai belajar dibahas lagi. Oke. Ya, jonen komen sek. Wah, ini segmen Chua Hamida. Saya hanya suka warna hitam dan putih. Jega gaji go innen ot wa, jega gaji go innen got. Jinan juri nen gong we sayo. Gaji go shipta, gaji go itta. Hah? Anyo. Aire dan kucho memiliki. Kalau membawa itu gajo gada atau gajo oda, membawa ke sana, membawa ke sini. Ga agil gaji go sipuri. Gaji go itanen memiliki. Ini gaji go ita memiliki punya. Jadi jika gaji go inen utwa simbaren. Jadi saya baju dan simbal, baju sepatu yang saya punya, modu semua, komensek, animion, animion mau ya, atau or atau, kalau tidak sama, animion atau ya, atau kalau tidak lebih sikapnya atau, semua warna put, simbal sepatu dan baju yang saya punya semua modu komensek anime komensek mira semua warna putih atau merah atau merah dan hitam greso jadi greso cingguderen jadi teman-teman jorel bogo melihat saya bilang saya gitu ya itu kan ada tanda kutip ya itu jadi seperti kayak apa gitu kayak julukan gitu badukul baduk tahu nggak baduk kalau di sini baduk bukan badut ya baduk jadi baduk kayak main catur gitu loh mas kan ada yang bulut-bulut gitu loh batu itu kalau orang Korea itu hitam sama hitam putih catur Korea itu namanya baduk hitam putih apa permainan hitam putih itu di ini kayak catur itu yang harus lima itu makan wah itu susah itu nah baduk dul kan dul apa itu mas batu jadi orang jadi dia dijuluki cinggu deren dor jorel bogo baduk dul diragu ya jadi diragu maksudnya bilang ke saya nolimita dolda apa mas dolda main ya kan main bermain nolida seperti bukan ngejek tapi nolida itu nongdam kayak seperti jangan gitu iseng-iseng apa namanya gurau bergurau bercanda jadi sambil kayak kalau ngejek itu kan agak ini kalau ngejek itu kan agak nggak bagus juga mas tapi kalau ini nolida itu jadi misalnya kan mas Nanang
misalnya kalau lagi apa takliman tuh ngantuk aja, jadi dijulukin loh Nanang bukan ngantuk gitu istilahnya. Jadi kalau dia juga karena dia suka warna kesukaannya itu merah sama hitam aja gitu, hitam sama putih, jadi dijulukin oh kamu itu badutul ya gitu, hitam putih gitu, kayak catur gitu loh, oh catur kamu ya gitu. Jadi Nolida itu maksudnya menjuluki. Menyandai. Gimana mas kalau bahasa Indonesia itu? Juluki. Juluki ya? Kalau menjuluki itu kayak dia ada nama nickname-nya gitu ya. Iseng itu, bercanda gitu loh mas Nolida. Jangan main-main deh gitu misalnya. Jadi misalkan mas itu digarain gitu. Oke, kemarin kan yang di chatting group kan asli ini apa postingin orang tidur melulu itu kan dasar kamu. Tapi misalkan pelakunya itu orang yang masuk itu aja kan, oh dasar kamu ini tukangnya paparazi segala macam, cuma iseng gitu, iseng Nolida. Jadi mas Victor bilang ke kita, ayo kemana Nolici mayo gitu, udah deh jangan ngejek terus gitu. Tapi ngejeknya itu ngejek iseng gitu, main-main, bukan ngejek yang negatif gitu. Misalnya seperti itu Nolida. Batukdul? Permainan. Batuk itu seperti catur ya. Jadi ini hitam nanti kujar. Bukan, tapi timnya bukan tim hitam putih, sama-sama dia sama-sama. Cuman batunya itu ini. Cuma nama sebutan berarti ya. Baduk. Namanya main baduk. Ada permainnya baduk. Jadi hitam putih. Ada yang main putih, ada yang hitam. Namanya baduk, memang permainan baduk. Rumah saya saja. Jadi teman-teman menjuluki saya dengan sebutan batu badu. Kamu batu badu gitu ya. Jadroyo. Conen, saya hanya suka warna hitam dan putih. Semua simbal, semua baju dan sepatu saya kalau tidak putih pasti hitam. Jadi teman-teman menjulukin saya dengan sebutan batu badu. Ilbon. Aji-kaji uri jebongen neongwa kateng gosel gorsipsio. Ilbon, jo는 모든 색을 좋아합니다. 맞아. 저희 옷은 모두 흰색입니다. 맞아. Jega 좋아하는 색은 두 가지뿐입니다. 맞아요. 네, jega 갖고 있는 신발은 모두 검은색입니다. 맞아요. 신발은 검은색이고 모두가 아니고. 자, 3번은 좋아하는 색은 두 가지 뿐입니다. 뿐입니다. 뿐이에요, 알아요? 뿐. 뿐, only. 아니야. 뿐, 하냐. persamaannya apa? 만. 어, 옆에 하나 돼 kan? 아, 맞아요. Di atas dengan di bawah, walaupun berbeda, kita harus tahu yang di atasnya itu jonen hinsekwa komensek man. Jadi man bersa artinya dengan pun. Jadi misalkan saya hanya cinta dengan kamu seorang. No pun ya, no pun ya, no. No pun ya sekarang ya. Oh, kerja. Apa no pun. Nopun ya. Nah, uri. Jadi bukan hanya orang, saya apapun gitu. Saya hanya mau yang ini. Oh, jangan ego pun man, ego pun. Tapi di satu kan juga bisa ada yang bilang nopun man nih, pun man. Hanya satu juga boleh. Nah, tapi man pun ini opsi ya. Pun man inende, man pun opsi ya. Pun man. Man pun saja sama hanya pun. Tapi kalau man pun punen opsayo manon pun itu manon pun benar manon manon pun boleh manon arah ya manon sepuluh HP nilai uang tuh. Satu lagi apa manon kalau kita naik elevator manon, orangnya udah full. Man itu udah full. Won. Won itu menyatakan orang. Kita kan udah belajar kan? Wonin. Sabon. Wonin ini orang. Inon. Inon orang. Won.
handphone itu orang, jadi orangnya udah full. Jadi kalau mobilnya udah full di parkiran apa mas? Manca. Mobilnya udah penuh full. Jadi di belakang string di disaratakan dengan kenyang. Anu kenyang murupun puni ya. Ah kenyang boleh. Atau mau yang ini atau yang ini? Igo pun man. Tapi ipun man enggak boleh. Ipun man enggak boleh. Jadi igo pun man. Atau bendanya disebutkan. Cek pun man. Cek pun yo. Saya mau buku aja. Cek pun yo. No punyo, sarangi. No mana sarangi. Man juga bisa. No mana sarangi. Kalau itu no mana sarangi di lagu-lagu banyak mas. Tangshin mana sarangi. Tangshin mana man. Cak, ada satu lagi. Tahu nggak? Oji. Jangan oji ya, oji. Bukan aji, itu aji. Ojik itu hanya sama. Ojik pun ya, hanya kamu, masih kamu aja. Bisa ya, nomor mana ya? Ya, kurangnya jongdaben, sambon. Jika cuan saya kan ugaji pun ini, nah, kurangnya isip sambon. Oke ya. Ya, ilgoboseyo masakadi, ilgoboseyo masakadi, isip sambon. Oje, uri gajogi. Oje, uri gajogi. Isar, hesunida. Sero isaran, jibun jone, salto, boda, bolsin, kemnida. Kerigo, sang bakaronan. Hanggangi boim nida jonen yojon jibon jonen yejon jiboda sero isahan jibito josen nida isa pindahan oje kemudian bentuk kalimat apa? Lampau. Oje uri kajogi isaran hesemida hesoyo. Zero isahan jibun, jadi semua kalimatnya ini sih kalimat lampau. Nah, zero isahan, nah, kyokeo isahan, isahal, isahanen. Nah, isahan mau yang? Ya akan di tempatnya. Ah, sudah isahan. Ah, isahan jibun, zero isahan jibun. Jone, salton, murta yang dipastikan betulnya di sini. Zero isahan jibun. Jone salton jipoda holsin kemida sero isahan jiben. Jadi rumah yang dipindahin baru. Memang ini rumah yang baru kan mas gitu. Kenapa dipasten? Ini kan masih cerita yang kemarin gitu kan. Bukan berarti rumah yang mau ditempatin akan datang, bukan. Sero isahan jiben, rumah yang baru pindah, rumah yang baru dipindahin. Jone salton. Jone Saraso, jadi kalau ada seperti ini Saraso jadinya Salton. Mogosoyo jadinya Mokton. Chasoyo jadinya Chaton. Chaton. Ya, ya.
Jadi ke il hessa ya? Bukan. Il hatton. Itu lampau itu kan? Ini yang aja guys, ton itu pasti yang lampau ya. Jadi, nah, jadi tapi yang di atas tadi itu ada han juga ya, ada han, han, hanen, hal, han. Ini yang sekarang, waktu sekarang. Hal, mau. Han sudah. Jadi sampelnya mogel bab, mognen bab. Ini mana kalau musim apa ya? Mogen bab. Cari mogel bab. Babnya udah dimakan atau belum? Belum. Nail mogel babi moeo. Jadi besok apa yang mau dimakan nasinya misalkan gitu. Nail menu mogel nail. Jadi mogel nail. Jadi apa yang mau dimakan? Mogel bab. Sal osel. Apa besok babi yang mau dibeli gitu? Sal osi moeo gitu. Sal osi. Jadi mongen. Jadi yang kita sekarang gitu. Masih dimakan sekarang. Mogen bab. Oje. Cinanju. Oje mogen babi masih sosso yo. Itu yang di atas juga bisa ya, ya yang nomor 22. Oh, jika bisa mas gitu. Oje mokton. Isel. Apa? Gajibu innen. Oh, iya, ini kan yang di atas kan innen ya. Iya, iya. Ini juga di isel gitu juga. Gitu. Iya. Yang akan saya miliki. Iya, benar. Mogen babi, benar nggak? Benar. Bab kan sebagai objek. Mogen babi. Bukan babel. Babel. Mungkin bab, ya, lihat kalimat depannya. Objeknya kan bab. Babi. Babi. Misalnya kalau kita mau bilang yang oje mogen babi masih saya. Nasinya kemarin itu nasinya yang dimakan enak misalnya. Oje jonen mogen babel. Bisa mogen babel. Dame. Kartologi. Kan untuk subjek. Dari busur lah subjek kok. Oh iya. Apa kok terus kok. Mungkin. Si berubah mungkin. Tuh. Kemarin baju yang dibeli. Sanot. Minggu depan. Schedule yang akan dibuat susah ya. Schedule gimwe. Anjun schedule mandel loh ya misalkan. Daungju schedule hal juga bisa. Schedule ada gitu kan. Schedule hal. Hal koshi. Schedule apa ya? Schedule bisa. Kan kemarin tanda berada lagi. Schedule apa? Iljong. Schedule atau schedule. 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 Lebih udah familiar. Hah? Familiar. Oh, tadi schedule udah familiar, udah lebih dikenal. Tahu iljong harus diketahui juga. Iljong. Sering kan dengar iljong? Iya, sering. Iljongi tadi senika, ciki aja seyo. Sira bisa dibilang jadi satu jiboda volsin kebida. Jadi rumah yang akan dipindahin, rumah baru yang dipindahin jonesal ton jiboda daripada rumah yang sudah ditinggalin, yang tinggalkan volsin. Volsin itu persamanya dengan ho. Volsin sama dengan ho. Lebih. Volsin ko. Atau lebih baik gitu. Misalnya dulu misalkan mesin kita dulu mungkin masih kecil kan. Orenen mo chigeumeun uri sawoneun hulsin jwajeoyo. Lebih baik dari yang kemarin. Yang sebelumnya. Hulsin koyo lebih besar.
훨씬 더 lebih baik. 그리고 dia 훨씬 커요. Oh, lebih besar dari rumah yang lama. 그리고 kemudian 창밖으로 창 창밖으로 뭐예요? 창 itu 창문. 밖으로 jadi di luar. 창밖으로는 jadi di luar jendela. 한강이 보입니다. 보입니다. 보여. 그리하탄. 그리하탄 sungai. 강. 보입니다. Itu berasal dari boda. Boda itu melihat. Boda itu lain. Boda kelihatan. Oh, jadi misalnya apa bedanya? Coba buat kalimat. Jonen, Mas Afisel, Bobo isoyo, bahayo. Saya melihat Mas Afisel itu. Oh iya. Oh, jadi Jonen, Sigerel, Bobo isoyo. Oh, saya melihat itu. Gitu. Tapi kalau jam itu kelihatan, gitu. Jam itu kelihatan. De Sigenen, De Sigenen. Boida, boida. Jadi bo dengan boida udah beda. Boida. Jadi ini kalau kita mau buat ke oyo, boyoyo, boyoyo. Atau boyo juga bisa. Boye. Tapi kalau oh kemarin sungai itu kelihatan, sungai itu kelihatan besar. Kemarin sungai itu kelihatan besar. Nah, coba buat. Oje kegangen kege boyosoy. Jadi sini jadi boyosoy. Jadi sama juga boida bisa ke kalau udah lewat dia boyosoyo. Kalau mau berarti boil boyeyo. Oh itu jamnya kalau agak di geser sedikit aja kayaknya lebih bagus kelihatannya. Lebih sih genen. Cokelat yuk perut tinggi mion. Cuma buil kok katen deh. Cuma buil kok katen deh. Kelihatannya pasti akan lebih bagus. Buini. 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 Yogi buini. Bahan-bahan ya. Boyo. Boyo. Nih, jalbo예요. Jalbo su isso? Nih. 왜요? 힘이 없어요? 그렇죠. 좀만 그거 다. 웬일이야? 얼굴이 안 좋아 보여. 얼굴이 안 좋아 보인다. Kalau orang biasanya orang Korea langsung banalkan boinda. 왜 얼굴이 안 좋아 보여? 얼굴이 안 좋아 보인다. 안 좋아 보이네. �adi ini bukan baik. Jadi saya melihat boda. Kelihatan boida. Nah. Oh, Mas Agus, sirup ke boyo? Sirup ke boyo? Mas Agus order sirup ke boyo? Artinya pengen. Oh, Mas Agus hari ini kelihatan new. Ini sirup ke boyo? Oh iya. Ya. Nah, jadi di luar jendela kelihatan sungai Hanggang. Jonen, Yejon Jipoda, saya daripada rumah yang dulu, Sero Isahan Jibi, rumah yang saya tinggali ini, yang baru ini, Toro, Josemida, lebih suka. Ja, Ilbon, Uri Kajogen, Ije Isaren Halkomida, Majayo. Itu onje ya? Oje. Itu nih mau kan berarti oje kita head dong. Ibon. Jone salton jiben. Isahan jipoda kosemida. Maja ya? Jone. Jone salton jip. Jone salton jip toko ya? Maja ya? Sero isahan jibesonen. Hanggangel bulsu isoyo. Maja ya? Maja ya? Ya. Ja, 그래서 위에서는 한강이 보인다. 근데 밑에서는 한강을 볼 수 있습니다. 그죠? 이게 똑같아요. 근데 위에서는 한강이. 어, 그리하탄 gitu. Tapi kalau ini 한강을, 한강을 볼 수 있습니다. Jadi kalau di jawaban yang nomor 3 ini yaitu tadi bisa melihat, bisa. Jadi sini 보다. 볼 수 있다.
Kalau yang di atas kelihatan, tapi kan tersikat ya, artinya sama. Nah, yejone saton jibi, sero isahan jibo da chosumida, maja yo? Yejone saton jibi. Sero isahan jibo da chosumida. Rumah yang lama sudah ditinggali daripada yang baru lebih saya suka. Daripada yang baru lebih suka, berarti rumah yang lama lebih suka. Amma jaya. Dalam. Ja, isip sabot. Ja, apris yang beri mu. Nih, 동생은 어렸을 때부터 그림을 잘 그렸습니다. Ja, adik 어렸을 때부터. Dari, te sejak. Buto dari, jadi sejak dari kecil, oresel te buto, sejak dari kecil, orida, itu berasal dari orida, orini, oresel te buto, gerimel jal gresmida, pintar melukis, menggambar, gerimel jal gresel, meir setiap hari, gerimel yol simi gresmida, setiap hari. Semangat banget, rajin semangat menggambar. 지금 동생은 유명한 화가가 되었습니다. Jadi sekarang adik Yumyonghan terkenal. 화가 뭐예요? 화가 pelukis. 화가가 itu ganya ibuhan. 화가가 되었 saya jadi. 되었습니다 itu jadi ya. Saya jadi seorang dokter Jonen. Isaga, dia semida. Saya jadi pekerja Korea dan Jonen. Hanguk eso, wegugin dulu jaga dia semayo. Ja, dongsengi, dongsengi gerimen, dongsengi dari e i dibaca i. Dongsengi gerimen, meu pisage palimida. Jadi e itu kepunyaan ya. Jadi semua gambar-gambar milik dongseng adik. Meo bisa ge, sangat bisa ge, paling indah. Kita udah belajar ge, ge kemarin apa? Masih ke, membuat, menjadi, membuat bisa ge, paling indah. Sangat mahal dijual gitu. Ja, ilbon. Jadi dongsengi, dari sejak kecil dia suka belajar ini ya, suka grip, suka lukis gitu. Setiap hari yolsimi, sangat semangat lukis. Jadi sekarang dia jadi seorang pelukis. Dongsengi gerimil, jadi sekarang mahal, sangat mahal dijual lukisannya. Ilbon, 지금 동생의 그림은 매우 비쌉니다. 맞아요? Ya, itu bon. 동생은 그림을 자주 그리지 않습니다. Dia jarang. 동생은 유명한 화가가 되는 것이 꿈입니다. Jadi adik impiannya ingin menjadi pelukis. Lukis terkenal. Dongsengen oreni deso gerimel jal gerimida. Jadi dongsengen adik oreni de oren orininen anak-anak oren dewasa oreni deso. Jadi adik sejak itu hitung jadi sejak dewasa pintar melukis. Nah, kromion, congkak. 1번 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 아니면 3번 1번 지금 동생 그림은 매우 비쌉니다. 자, 3번은 동생은 유명한 화가가 되는 것이 꿈입니다. 1번 어떤 거 정답은? 1번 그렇죠. 이거 여기서는 헷갈 수 있어요. 이게 동생이 유명한 화가가 되는 것이 꿈이에요. 근데 여기서는 꿈이 없으니까 그렇죠. 꿈이 왜냐하면 여기서 있는 것만 jadi yang ada di dalam di cerita ini aja ya kita ini. Jadi bisa juga nih sambonen hekalir suatu isu. Jadi jawaban yogi bisa ya. Silakan, amin. Besok halkan. Kecil. Silakan. Lagi kaji, amin. Silakan.
질문. 질문 있어요? 많아요. 여기까지 일단. 자, 질문 있으면. 질문 있으면 후배. 계속 해주세요. 아니면 잠시 쉬고 할까요? 잠깐 쉬라하. 아까 teman-teman kalau mau menikmati barang Ilgoyo gerigo, jadi ini singkat ya. Ilgoyo, dalmen ilgoyo gerigo. Ah, berasal dari situ ya. Dalmen ilko, jungsim senggagel gurusip sio. Jungsim, jungsim itu serius, serius. Jadi, dipikir, jungsim senggak. Jadi senggak itu, dipikir yang benar-benar gurusip sio. Dipilih, dibaca dan dipikirkan dengan teliti. Setelah itu dipilih. 자, 요즘 학생들은 오랜 시간 동안 컴퓨터 게임을 합니다. 컴퓨터를 오래 하면 눈이 나빠집니다. 또한 공부에 집중하는 데도 방해가 됩니다. 예, 요즘 뭘까요? belakangan 학생들은 오랜 시간 동안 belakangan siswa-siswa uren sigan waktu yang lama dongan, jadi dongan selama waktu yang lama komputer gamer hamida main komputer game komputer komputer ore hamian kalau menggunakan komputer sampai waktu yang lama nuni napa jimida matanya sakit. Nah, kemarin kita udah momo jinda. Cara jinda, yepo jinda. Jinda itu berarti apa? Jadi apa? Makin. Kalau napa yo? Jahat kan, nakal gitu kan. Jadi kalau sinduni napa yo? Sakit. Napa jadi makin tidak bagus, makin rusak gitu. Napa jinda makin tidak bagus. Komputer hamin kalau menggunakan komputer dengan waktu yang lama, mata akan semakin tidak bagus dan baik. Tuhan, terlebih-lebih. Kalau hanya tuh itu kan lagi kan? Lagi, jadi han, jadi Tuhan. Jadi lagian, bisa diartikan dengan itu lah. Lagian atau terlebih-lebih. Gombuye, kepada pelajaran, cipcung. Cipcung itu konsentrasi. Gombuye cipcung hanen dedu. Jadi konsentrasi pada pelajaran cipcung. Jadi misalnya kita belajar, ini Mas Api sama Mas Ito ngobrol.